Allah Ta'ala sa'ungkuna basira ajunan Allah Ta'ala tajawazali an ummatil qata' panika tajawaza eki maksud ngalebati otabanya pora tak nulis aman basira Allah li aili ajli karena sebab kaulah, karena arah-arana kaulah, an ummati dari umat kaulah. Napa seta jawazah, seta etoles, seelebeti bi Allah tak masuk catatan amal. Al khata'u ponapa kalakuan lopot, yakni hukum orang kak dinto tak hukum itu sah. Hukum orang kak dinto nalekan tak sengaja nikah tak hukum itu sah. Wan nisyanu innallaha tajawza al khata' ahda' ka bani fa'ila tajawza al khata' ada' ka kalo pothet wan nisyana ban kalakuan lop perpang tedung perpang tak sadar ala kok itu lo bitong tu sah. Wa mastukrihu alaihi ban barang ustukrihu se'epaksa'ak sepaksa pasarakapi umati alaihi engata seengki karena ngolate Nabi Muhammad orang sekecintai Habibullah kakasena Allah maka seandi hubungan kalaban Nabi Muhammad akika dito umat ma Nabi aku lako kalakuan salah kenta esaja atau lopah atau sakit epaksa maka kak dito sarang ajunan Allah tak ebitong tu. Tentu epon kak dinto tetik kaidah e dalam kawaidul fiqih. Al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi kak dinto tak ebitong tu sa. Laki e dalam bab doman tak sengaja akan merosak di goreng sumbama. Nika dibahas tentu epon dalam kata fiqih. Ukuran standar. Napa syarat-syarat orang kak dinto e kocak mukroh epaksa. Jalan banyak syarat dah. Cungok sambian di dalam qawaidul fiqhiyina. Al-qawaidul fiqhiya. Ika disebut aki. Orang kak dento. Andaikan bisa buru pas tak buru. Ia benihkan jawab paksa. Soroh alako kelakuan tusah. Cik sang yang bisa buru. Bisa apa tak buru. Ia benihkan epaksa. Tak cukup syarat. Oh tapi saya maksa para orang. Saya tak mungkin keangkuin nekanip. Ancaman nak lagi bingkok kakek itu kol muntak laku tu seria siapa saya maksa nak kanak kini saya paksa orang dah tua lah hebat-hebat kaya kocak kok kini paksa orang benih jadi seharus kalau itu ada tekanan sebisa elak sedaki akan dibahas yang dalam qawaidul fiqhiyah nasampian cuman kak din itu dasar setetih telin bahwa al khata' wa nisyanu mastuklihu alaihi nikah tak ejatan. Ini dalam hadis kadang disebut rufi al qalam, rufi al qalam. Inna Allah sa'amkuna basera ajunan Allah Ta'ala tasaddaqa panika asadaqa basera Allah yani abri kamurahan bifitri ramadhan kalaban olena amuka bulan ramadhan ala maridi ummati ingata seorang sake ing umat sengkok wa musafiriha ban orang perjalanna ummati tentu epon cang lamba sake ngak napa orang sebisa muka tentu epon saya sampai masyarakat akadia dalam sebagian standar kak dintoh sebisa kak kui atau ya mom atau babal lain sama macam cukan sakak ditujukan dalam musafir kak ditujukan bahas musafir saya enggak napa saya oleh orang nikah muka bulan puasa napa sekapin musafir walaupun kemaksiatan pada ansi fis safar pada ansi bis safar ben seterusnya orang maksiat dalam perjalanan tak saja maksiat mah tetap ben kelakuan maksiat mah lakukan maksiat masih atau bisa farke itu lakukan lakukan aja lena lah maksiat karena tu cuna entara kau maksiat ni kata oleh aku yang lak rukhsa atau jarak musafir kak dinto sampaikan kau syarat-syarat kak dinto dibahas dalam ilmu fikih nasambian tapi saya jelas kak dinto bagian dari dalil bahwa oleh muka
orang yang dalam siang Ramadan mana Nabi musafir kat dia tu pun cukup syarat dapat dak kebelum pulau situ kilo dan seterusnya. Inna Allah sa'ankuna basara ajunan Allah Ta'ala tasaddaqa alaikum. Panika asaddaqa basara Allah yakni abri kamuraan Allah alaikum ingat setiap api. Inda wafatikum nalaika nawafatati bin kapi bithuluthi amwalikum kalaban sepertelok banyak-banyak arata nati bin kapi. Mi'eko ca'a sadaqah karena sepertelok nikah oleh ewasiat ak can lamba arata se'etingkel lagi bi mayit nyamana tirkah tirkah kak dintoh bagi tetilemak tu uman nikah murattaban yakni erontot tak ning aloncak sepertama otang seotang kak dintoh ahubungan kalaban ainul mal beda arata epagadi berarti karena epagadi andi otang maka kak dintoh dah ada karena hubungan kalaban arata se nomor dua kak dintoh tajhizul mayit angingok ni alatine mayit dari kufuran dari meleaki umpama na aing kangkui pandi mana bil tak nemu aing dari anga fanih ben lain sama cemah kali itu tajhizul mayit senomor telo otang se abuan kalaban orangnya beni kalaban ainul mal yani otang biasa sama cemah senomor 4 ni wasiah wasiah nikah oleh dalam tak oleh lebih sepertelo nikah ikhocak lagi wafat. Mi ikhocak sekarang itu karena diantara faida nawasiyah. Kak itu istidroku mafatahu fi waktu hayati nyosolaki perkara pernah seharusnya bisa ikhlaqo tapi tak ikhlaqo nang waktu oding. Ki waktu oding lo sempat aku sedekah dak ke masjid. Seengke tadi sedekah jariah dak ke pondok, dak ke embong, dak ke pon apalah. Saya bekal tetap mengalir kenceran walaupun orang kak itu dapat umur. Saya kenal kalaban idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin al min yunna sadaqatin jariyatin aw ilmin yudaf bi aw waladin salihin yad'ulah maka sepertelok ni keminang ke sadaqah ba'an oleh wasiat engkau jong mon mate jong rata-rata wasiat kak diltok dalam arta atau berfaji walaupun lagi dalam kelakuan-kelakuan selain oleh wasiat wasiat kelakuan-kelakuan ni kok tu perkara saya tak makro apalagi haram jelas tak oleh makro ni kalau tak kelak dan lembak beda orang wasiat jong kok mon mate jong pendem edin nak bi tibian padahal cek pendem apa polong ben orang-orang selain ni ke parengak tebun ulama andai kan nak foto melanggar wasiat tetak masalah mi tak masalah karena orang saya mati ani lo oning seorang mati ani puto tetangga puto bareng malah gampang ibri ihda benda sama jadi seperti lon kak di tu bisa e wasiat aki kok mon mate leki kalak tang bese 2 juta 10 juta mon orang bese negak di tu tunggu harta nak kapi 30 juta tengki 10 juta nak oleh sebab ke masjid, sebab ke musalla, sebab ke pondok, kencana senantiasa mengalir. Mengalir, maka lebih ida bayi ni ke bakun. Mengalir selama kak dinto se anu aki kak dinto kibad. Maka tan gula heran situng saat entar ke daerah konang kak dinto beda orang abi nak masjid. Ketika abi nak masjid andik pese sekian. Bit-bit ngabele ki bani abi nak masjid ni ke era aja. Akhirah. Tapi kau boleh ada kerang orang yang sebab dengan Jakarta, kau mau boleh sembuh terpu. Engkau numpang semen berempah setrek ken engak tadi khusus esabek nang pondasi nah. Berarti orang ni kan sadar bahawa mempondasi ni kuat melarat saya banjora tak berubah dan lain semacam lain bentehel lah bentehel ki apa pecah. Waja'ala dhalika ziyadatan lakum fi a'malikum ban anam bay Allah dhalika dak kakak disengki sepertelunah arata nathibin kapi ziyadatan dak kanam bay lakum ikan dithibin kapi fi a'malikum dalam banyak-banyak amal nathibin kapi jadi ini kan nambai dak kamal maka situnggah bagus dak kanak potoh mana bi sampian cek terona ka angkui
kalau sedekah untuk orang sepuh, nyari sedekah jariah. Nyari sedekah jariah, saya senantiasa jalan. Bahkan itu sebiasa ya kalau kau biar orang Arab. Orang Arab ini kau paling senang sedekah, perkara saya cekak. Biasa nasi paling tidak sekutu, pengkir embong ini kau. Yang meliaki mesin, aing saya melalui celup. Ini sedekah aing kak itu, dalam hadis jelas lagi sedekah paling utama. Kong langkong nang padang pasir enggak ya Arab, gampang minum. Tapi celup langsung, biasa celup. Lambat nang ega dito untuk pada orang yang sedekah dari Yaman bedana aing saya ngaku mesin sebelum krisis ban corona sebelum krisis lalahu atau sebelum apa ya corona mungkin ega niat masuk atau sebelum perang Yaman niat ngaku ben aing ya esup layak do malah ya nom tapi kemudian atau beke mungkin itu ada corona ni kayak kota kenjaran untuk tang embu. Inna Allah sa'angkuna pasara ajunan Allah Ta'ala ja'ala panikatat yaki Allah al-haqqa dakaka fundiran ala lisani Umar ingatai selisana Sayyidina Umar wa qalbihi ban atena Sayyidina Umar kak dintu diantara sifat sifat deng dakka Sayyidina Umar cuma tentu epon kak dintu tidak menunjukkan bahwa Sayyidina Umar lebih utama daripada Abu Bakar walaupun Sayyidina Abu Bakar tak sifat yang akan dikak dintu ulama sepakat dalam ahlus sunnah wal jamaah paling utama nak umat Nabi Muhammad salah setara dan Nabi kak dintu para Nabi kak dintu Abu Bakar, Umar dan seterusnya Al-Asyaratul Mubasyar Bidana baru ki Ahli Badar dan seterusnya para sahabat Ahli Badar. Cuma di antara kebiasaan Sayyidina Umar kak dinto manabi Abu Jabu kak dinto langsung situng saat matur dak kajunan Rasulullah tak sekapin orang seentar dak kajunan kak dinto Rasulullah sejana ni kefokus pola cek saking ngejirajina ajunan epa kon notop dak kamu Rasulullah akhirnya debuna Sayyidina Abu Bakar Umar kak dinto lo tanggap pesan Rasulullah pas langsung etoroni Al-Quran epa kon gak kuih notop juga esitun saat Sayyidina Umar kak dintoh nikah kau cakil laukana atau lafal sejenis kak dintoh bada syaksun mufawwahun min umati mufawwah yani napa saya kedabu kak dintoh tepak loros lakana Umar yang tanda Sayyidina Umar itu saat Sayyidina Umar ada bujak sahaking Rasulullah pan orang lestarina atau waf nikah pas asolat nang ibu dini hijir Ismail nang bani hijir Ismail nang makom Ibrahim nikah saya Rasulullah akhirnya turun Al-Quran kutakhidhu min maqam Ibrahim musalla nikah iko cak mufawwah atau iko cak ala lisani Umar situ saat Sayyidina Umar itu pekel luar biasa karena apa mi pekel beliau Amirul Mukminin pemimpin datang orang-orang Mesir aku enggak guna orang Mesir kak dito gubernur tak cocok ke anu derma posang alapor tu ke Sayyidina Umar alapor sampai terjadi ki gubernur pecat ikente na pembelasan Sayyidina plus Sayyidina Umar karena situng saat para pengasalat zuhur ni kata khoso Sayyidina Umar gak dentok tak khoso engak bi masalah seneng Mesir ya pas pekel Sayyidina Umar pas keluar dari salat zuhur pas atuting ke Mesir bekal lahir di antara ban kapi jadi ada budi gubernur Safak Safak gak dentok ada karena orang salah titik pak teh salah titik pak terjadi oh kemudian ki Yusuf sana Safak kenal kelaban Safak panggembang mah teh panggembang nokol dan orang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak beliau kak dito tentang fadail manabi kitab-kitab akati sahih Bukhari akati sahih Muslim sejami' istilah jami' kak dito hadis yang tidak berfokus pada hukum-hukum manabi kumpulan hadis kak dito ikutak sunan nika fokus akati sunan Ibnu Majah sunan Abi Daud nika fokus norok dak ke hukum-hukum fikih jadi saya bahas dak ada babut tohar babul wudu, babul nikah sampai. Tapi di budi kak dia tu biasa saya bab budi. Mana binang saya Muslim bab ada bab budi. Beda bab khusus fadailus sahabah keutamaan keutamaan sahabat. Sayyidina sahabat berarti beda fadlu Abi Bakar keutamaan Abi Bakar. Hadis-hadis saya moci dari Rasulullah Rasulullah dan Abu Bakar. Pas itu. Kehesoe nama Nabi nang jami sahih. Hadis-hadis saya moci Umar situ. Hadis-hadis saya moci Sayyidina Aisyah ni ke bapa long ni ke fadli tadi.
Innallaha sa'angkuna basara ajunan Allah Ta'ala ja'ala panika atatiyaki basara ajunan Allah mada perang ya khruju sekaluar pona pemamin ibni Adam dari nak poto na ibnu Adam masalan dek ke perumpamaan di dunia eka andi tunya. Napa saya keluar dari nak poto Adam tahu? Tahu ni kan baca ropa eka kan, baca ngecir tahi. Kaenan na tunya mungku ajunan Allah ialah pada bandua. Pada ban emas saya buangnya. Ini dari poto Adam. Makai kali tu kocak. Fal mat'am ta'arat wa in takallafal insan at-tanawwuqa fi sun'atihi wa tatayyubi wa tahsinihi atau wa tatyibi sarsan. Wa ya'udu ila halin yustaqdar. Usaha epacek gondong usaha epacek nyaman epalek pahalek epacek gondong enggak semangkin kan cek ruwet pan acara hari seterus cecenan seterus lebur menari apa akhir cecenan yustaqdar. Akun ngecir boleh. Fakadzalika dunyal mahrus ala imaratiha wa nadhmi asbabiha tarja ila kharabin wa idbar. Begitu juga tunya lopo gondong lo ancor kapi. Akan tambah sisa. Engki hakikat lah kala sekanya. Ada orang matanya beli sepeda motor, mungkin sambil sepeda motor tak kira dak sepeda. Mun sedak sepedaan baburu kapi.